Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Real Madrid dikabarkan undang klub Cristiano Ronaldo untuk tanding persahabatan di peresmian Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan mengundang Al Nassr, klub Arab Saudi yang diperkuat Cristiano Ronaldo, untuk tanding persahabatan dalam acara peresmian Stadium Santiago Bernabeu yang direnovasi. Los Blancos awalnya berencana menggelar acara tersebut musim lalu, namun proses perbaikan molor dari jadwal yang ditetapkan. Dalam rangka merayakan wajah baru Santiago Bernabeu, pihak klub ingin membuat pertunjukan besar untuk para penggemarnya. Salah satu opsinya adalah mengundang mantan mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, untuk berlatih tanding. Menurut laporan jurnalis Arab Saudi Saud Al-Sarami, Al Nassr telah menerima undangan laga persahabatan kontra Real Madrid. Peresmian Stadion Bernabeu versi baru rencananya digelar pada awal tahun ini. Mereka meyakini Al Nassr bakal menjadi lawan sempurna untuk pertandingan perdana di stadion tersebut. Al Nassr telah menerima undangan dari Real Madrid untuk berpartisipasi dalam pertandingan pembukaan Stadion Santiago Bernabeu. Tulis laporan Saud Al-Sarami sebagaimana dikutip dari Essentially Sport, Selasa 6 Februari 2024. Cristiano Ronaldo sebelumnya telah dipertemukan kembali dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid saat klub tersebut bertarung melawan Barcelona di ajang Piala Supercopa Spanyol di Arab Saudi pada awal Januari 2024. Momen tersebut diunggah ke akun media sosial resmi Real Madrid. Dari unggahan itu, terlihat kapten timnas Portugal berbincang dengan para pemain, termasuk pelatih Carlo Ancelotti. Al Nassr sebelumnya melakoni laga pramusim melawan Inter Miami di Kingdom Arena Riyadh, Arab Saudi, Jumat 2 Februari 2024. Laga tersebut berakhir dengan skor 6-0 untuk kemenangan pasukan Faris Naj. Pertandingan itu semula diharapkan bisa menjadi pertemuan dua superstar Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tetapi tak terjadi. Ronaldo absen karena cedera, sementara Messi turun sebagai pemain pengganti 7 menit menjelang laga berakhir di waktu normal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Beda kelas, Ronaldo bawa pemain bintang ke Arab Saudi, tapi Messi malah reuni dengan teman di MLS. Cristiano Ronaldo dinilai lebih memiliki kelas karena mampu membawa pemain bintang ke Arab Saudi, sementara Lionel Messi malah bereuni dengan temannya di Major League Soccer. Perdebatan soal siapa yang paling hebat antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sampai saat ini masih terus berlangsung. Padahal, keduanya saat ini sudah memasuki usia senja. Ronaldo sendiri baru saja berulang tahun yang ke-39 pada 5 Februari 2023 lalu. Adapun Messi saat ini sudah berusia 36 tahun dan akan segera menginjak angka 37 pada 24 Juni 2024 nanti. Meski sudah berusia senja, Ronaldo dan Messi tetap sama-sama mampu berkontribusi untuk klubnya masing-masing. Ronaldo menjadi kapten Al Nassr dan mampu membawa klubnya bersaing di papan atas Liga Arab Saudi. Selain itu, Ronaldo juga mampu menjadi andalan klub berjuluk Faris Naj tersebut di lini depan. Bahkan, dari 44 penampilan bersama Al Nassr sejauh ini, CR7 sudah mencatatkan 38 gol dan 13 assist. Sementara itu, Lionel Messi juga mampu bermain apik bersama Inter Miami sejauh ini. Meski baru bermain sebanyak 14 kali, Messi sudah berhasil mempersembahkan satu trofi kepada Inter Miami.
La Pulga berhasil membawa The Herons meraih trofi pertama mereka sepanjang sejarah dalam ajang Leagues Cup 2023. Meski sama-sama berkontribusi besar kepada klubnya masing-masing, tetap banyak pihak yang membanding-bandingkan Ronaldo dan Messi. Menurutnya, Ronaldo lebih hebat karena berhasil membawa para pemain terbaik dunia ke Arab Saudi. Sementara itu, Messi hanya mampu membawa teman-temannya ke Inter Miami untuk bereuni dengannya. Cristiano membawa para pemain terbaik dunia ke Arab Saudi, dan Messi membawa teman-temannya ke Miami, ucap Aguirre. Pernyataan Aguirre tersebut bisa dibilang tidak salah, pasalnya Messi sejauh ini memang hanya mampu membawa Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba ke Inter Miami. Tiga pemain tersebut sendiri merupakan mantan rekan setim Messi saat masih sama-sama membela Barcelona. Sementara itu, kepindahan Ronaldo ke Al Nassr sukses membuat Liga Arab Saudi memiliki daya tarik. Nama-nama besar Eropa pun satu persatu mulai berdatangan ke Timur Tengah. Terlalu idolakan Ronaldo? Karena kau kembali buat kontroversi soal Real Madrid. Winger Manchester United Alejandro Garnacho membuat kontroversi yang berkaitan dengan Real Madrid setelah terlalu mengidolakan Cristiano Ronaldo. Alejandro Garnacho memang tidak hanya mencuri pembicaraan karena aksinya di lapangan. Man United sudah memberikan kepercayaan terhadap sang pemain meski ia baru berusia 19 tahun. Usia tidak menghalangi Alejandro Garnacho untuk menembus tim reguler. Untuk beberapa kesempatan, Garnacho bahkan memberikan kontribusi gol yang menguntungkan timnya. Namun pemain asal Argentina tersebut juga kerap mengundang kontroversi. Status Garnacho sebagai penggemar berat Cristiano Ronaldo kerap menempatkannya dalam masalah. Setiap mencetak gol, Garnacho meniru sejumlah selebrasi Cristiano Ronaldo. Pemain senior seperti Arturo Vidal dan Angel Di Maria ramai-ramai mengkritik hal ini. Garnacho dinilai masih muda sehingga ia seharusnya tidak terlalu meniru idola. Masa muda seharusnya dimanfaatkan sang pemain untuk membangun identitas diri. Nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Garnacho yang masih mengikuti kebiasaan lama. Hal tersebut terlihat pada laga Man United versus West Ham United di Liga Inggris, Minggu 4 Februari 2024. Garnacho meniru selebrasi yang pernah diperagakan Ronaldo pada 2017. Tidak berselang lama, Garnacho kembali mencuri sorotan saat ditanya mengenai tim favoritnya di Liga Spanyol. Saat itu, sang pemain sedang bertemu seorang kreator YouTube asal Spanyol, Yosoy Plex. Dalam pertemuan tersebut, Garnacho diminta memilih antara Barcelona dan Real Madrid. Sederhana saja, Real Madrid, ucap Garnacho seperti dilansir bolospod.com dari Marca. La segunda pregunta que te quería hacer a Garnacho, ¿Madrid o Barça? Real Madrid. Vale, me vale. No necesito saber más, Simple. Tú ya sabes que cuando quieras eres... Jawaban Garnacho sesuai dengan statusnya sebagai penggemar Ronaldo. Namun hal ini kembali menunjukkan bagaimana ia seperti sebuah anomali di antara pemain Argentina lain.